Saudara, DPM Lawrence Wong mengumumkan lebih banyak sokongan akan disediakan buat para pekerja untuk memperkasakan diri dalam kerjaya dan latihan mereka. Ini lebih-lebih lagi bagi lulusan Politeknik dan ITE dengan tumpuan khusus bagi mereka dalam pekerjaan vokasional dan teknikal. Langkah itu disambut baik pakar dan pemimpin gerakan buruh demi kemampanan sektor tersebut. Mereka juga memberi beberapa saranan lain untuk mendorong lebih ramai pekerja ke sektor itu dalam analisis kali ini. Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan NTUC berusaha membentuk satu rangka kerja yang memadankan kenaikan gaji dengan kemahiran. Antara yang sedang diusahakan adalah bagi meningkatkan prospek kerja serta gaji para pekerja dalam industri pertukangan mahir seperti perkhidmatan tukang paip dan juru elektrik. Jika tidak ditangani, Singapura akan melihat kekurangan kepakaran tempatan yang kritikal dalam sektor tersebut. Dan antara cabarannya adalah bagaimana untuk mendorong lebih ramai rakyat Singapura untuk menganggap ini sebagai laluan kerjaya dengan nilai tinggi. Pada pendapat saya, ini semua boleh dikaitkan pada dua aspek. Aspek status ya, dan aspek pendapatan. Boleh kalau kita bandingkan pekerjaan dan kemahiran seperti ini yang adanya di negara asing. Kita dapati yang dari segi demand, dari segi dan ini dikaitkan dengan pendapatan mereka lebih tinggi dari apa yang kita boleh berikan di Singapura. Untuk anak muda Singapura sekarang nak buat kerja buka pipe, tutup pipe, buka skru, tutup skru, sambung kabel, saya perhatikan tak ramai yang kehadapan. Mungkin pada dorang ini kerja pacik-pacik dulu. Sekarang tak boleh nak kerja, nak pakai tie, nak tempat sejuk. Ini cabaran kalau kita tak cari jalan sekarang untuk menyelesaikan, penghujung nanti kita akan ada masalah yang lebih besar. Namun pada masa yang sama, para majikan juga diharap dapat meningkatkan prospek kerja serta gaji para pekerja dalam industri pertukangan berdasarkan kepakaran dan pengalaman mereka. Saya rasa masyarakat, apa yang masalah kan, kita harus tepikan kepada tumpuan apa kelulusan. Kita harus menuju pada tumpuan apakah kemahiran yang diperlukan. Digital itu yang memastikan kemahiran dia, kompetensi. He has a competency at the different level. Contohnya orang plumber kan, certain level of plumber, mungkin kita bezakan nak dari pipe atau volume of the water that say in the electrical, saya sebut kan, dalam electrical sector, kita ada mereka yang sijil hanya boleh buat setakat 22,000 voltage saja. Ada yang boleh buat lebih. Jadi ini kita harus lihat dan bayarkan mereka mengikut apakah kemahiran yang mereka ada sejajar dengan kebolehan mereka. Meskipun para lulusan Institut Pendidikan Teknikal ITE dan Politeknik digesa merebut peluang dalam sektor teknologi di tengah-tengah ekonomi digital yang pesat berkembang, peralihan tumpuan kepada kemahiran pertukangan tidak seharusnya dilihat sebagai mengambil langkah ke belakang. Kita harus memberikan gambaran mungkin dari ITE, malah mungkin dari sekolah menengah, untuk nak memberi galakan kepada rakyat Singapura bahawa pekerjaan ini juga pekerjaan yang mempunyai maruah nilai yang tinggi, pulangan yang tinggi. End of the day, untuk setiap pekerja, berapakah pulangan gaji? Kita jangan gambarkan yang lain. Berapa pulangan gaji, itulah yang lebih penting. Harus mula lebih awal. Bukan saja di peringkat mendedahkan atau memberi bantuan atau memberi counseling, memberi nasihat kepada mereka sudah mula bekerja. Ya, apa yang saya dapati dari kajian, yang lebih penting pada masa ini adalah untuk mereka mendekati pelajar-pelajar semasa mereka belum tinggalkan sekolah. Terutama pelajar di ITE, mereka harus diberi nasihat dan juga exposure tentang berbagai bidang yang boleh mereka masuk, dan ini akan memberi mereka pengetahuan, minat dan mungkin pilihan yang lebih tepat. Ini diiringi juga dengan sokongan pihak kesatuan bagi para pekerja untuk jalani peralihan kerjaya dan timba kemahiran relevan. Dan kesatuan itu maupun gerakan buruh akan mendekati mereka untuk berkongsi apakah cabaran yang akan mereka hadapi, dalam masa yang sama memberikan mereka idea-idea baru
untuk meningkatkan kemahiran. Kerana dengan kemahiran ini memberi mereka lagi keluasan daripada apa bidang yang mereka sedang ceburi sekarang. Kemahiran yang mereka pelajari sekarang akan bermanfaat di masa hadapan. Kadang-kadang kita ni bimbang, ni nak pergi kursus buat apa? Pemerintah juga akan bekerja rapat dengan gerakan buruh bagi mengurangkan kos dan hambatan bagi para pekerja ikuti latihan.